Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Menristek Dikti Muhammad Nasir melantik 5 rektor perguruan tinggi negeri atau PTN untuk masa jabatan 2015 hingga 2019 di auditorium lantai 2 Gedung D Dikti Senayan Jakarta pada Kamis 5 Maret 2015. Kelima rektor yang dilantik adalah Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir SEMS sebagai Rektor Universitas Tadulako, Insinyur Nanang Dwi Wahyono MM sebagai Direktur Politeknik Negeri Jember, Edi Yohanes STMT sebagai Direktur Politeknik Negeri Banjarmasin, Insinyur Haji Muhammad Toasin MSI sebagai Direktur Politeknik Negeri Pontianak, dan Dr. Andes Puji Herianto MAB sebagai Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar. Dalam sambutannya, Menristek Dikti meminta para rektor baru agar dapat memberikan keberkahan dan mengapresiasikan dedikasi tinggi untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Ini adalah persaingan yang sangat ketat di dalam dunia pendidikan. Apalagi kita menghadapi ASEAN Economic Community, masyarakat ekonomi ASEAN, yang tantangan di dalam dunia akademik yang luar biasa ini, maka saya ingin mendorong untuk rektor, direktur melakukan tindakan-tindakan untuk memajukan institusi. Berikutnya juga kami berkeinginan dengan apa yang nanti Bapak lakukan, ciptakan kampus adalah menjadikan kampus yang kondusif, kerjasama yang baik untuk mencapai cita-cita universitas maupun politeknik. Jangan sampai terjadi konflik di antara internal yang Bapak pimpin di dalamnya itu. Karena itu adalah akan menanggung beban yang cukup berat. Kita harus bertanggung jawab kepada stakeholder, juga kita bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, transparansi, fairness, accountability, dan responsibility menjadi penting bagi kami, dan itulah tuntutan nanti di kemudian hari. Jangan sampai terjadi permasalahan yang menyangkut masalah hukum, jangan sampai terjadi permasalahan yang menyangkut masalah pidana, jangan sampai menyangkut masalah-masalah yang menyebabkan institusi itu terbelenggu oleh kesalahan-kesalahan yang Bapak lakukan. Itulah yang nanti kami harapkan, sepanjang prosedur diikuti dengan baik, sepanjang prosedur yang ada itu kita ciptakan dengan baik, sepanjang aturan-aturan pemerintah kita ikuti dengan baik, saya yakin Bapak-bapak semuanya bisa melakukan hal tersebut. Tapi kita harus mendasarkan masalah governance secara penting. Penting governance, ini tata kelola yang baik itu adalah tulang punggung di dalam mengelola institusi. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada semua tamu undangan, khususnya adalah para dirjen, direktur, inspektur jenderal yang pada sore hari ini bisa hadir, dan para eselon 2, tamu undangan yang lainnya dari universitas dan politeknik, dari akademi komunitas. Mudah-mudahan semua yang hadir ini menyaksikan semuanya, dan kita doakan mudah-mudahan rektor, direktur bisa menjalankan tugas dengan baik dengan pimpinan dari Tuhan Yang Maha Esa. Itulah yang kami harapkan, mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tutur kata saya cukupkan sekian. Apabila kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menciptakan perguruan tinggi yang baik dan mampu melahirkan lulusan yang berkompetensi, perlu didukung dengan tata kelola yang baik.
Tes yang tersedia, terutama yang laboratorium yang ada, itu harus kita tingkatkan. Yang ketiga, kalau itu sudah dosennya baik, fasilitas yang kampusnya baik, laboratorium baik, maka risetnya harus kita kembangkan. Di dalam riset itu, yang harus kita perhatikan adalah apakah risetnya sudah publikasi di tingkat internasional atau belum. Kalau sudah meningkat pada internasional, kita lihat apakah risetnya itu sudah bisa menghasilkan paten belum. Kalau sudah paten, apakah riset tersebut telah dihilirkan pada dunia usaha belum? Nah ini, nanti rangkaian itu. Karena kalau kita menghadapi ya, perguruan tinggi tidak mampu itu nanti kita berat persaingannya. Ini yang kata rasakan. Kemarin saya tamu dari Inggris, ada kira-kira 12 rektor universitas di Inggris. Kemarin ketemu dengan saya juga mengenai hal sama. Oleh karena itu, mereka ingin mengajak kerjasama dengan Indonesia. Oke, saya kalau kerjasama, bagaimana kontribusinya untuk Indonesia? Saya yang penting itu. Bukan win-lose, harus win-win ya. Nah, kita dalam menghadapi MEA inilah yang harus kita perhatikan betul di dalam masalah skill worker, innovation menjadi penting. Gitu ya. Kalau menurut Bapak sendiri?